لأنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. آمين. Assalamualaikum sahabat Azizah, laki-laki Nuaiman, sahabat yang satu ini memang kerap membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kali ini akan dikisahkan tentang Nuaiman dan hadiah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berikut kisahnya. Suatu ketika Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah. Namun, tidak satu pun dagangannya terjual. Nuaiman lalu menjumpai penjual madu itu dan diajaknya ia menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nuaiman menyuruh penjual madu itu agar menunggu. Sementara Nuaiman memasuki kediaman Rasulullah dengan membawa sebotol madu untuk diberikan kepada beliau. "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu, aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah," kata Nuaiman. Sepintas, Nuaiman senyum-senyum sendiri. Rasulullah merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu pada para sahabat. Singkat cerita, Nuaiman lalu pergi meninggalkan kediaman Rasulullah dan menjumpai penjual madu yang sedang menunggu di luar tadi, seraya mengatakan, "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi, penghuni rumah itu akan keluar dan membayar harga madu itu kepadamu," ucap Nuaiman. Sang penjual lantas percaya dan ia merasa senang karena dagangannya akhirnya laku. Namun, cukup lama menunggu, tapi tak seorang pun keluar dari rumah itu seperti yang dikatakan Nuaiman. Akhirnya, penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku," katanya. Rasulullah yang ada di dalam rumah pun sontak terkejut. Tapi beliau langsung menyadari jika hal tersebut pastilah ulah Nuaiman. Tanpa berkata apa-apa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menemui penjual madu itu dan membayarnya. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nuaiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, "Apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu ini, wahai Nuaiman?" kata Rasulullah. Sambil tersenyum, Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka aku mengantarkan saja kepadamu dan semoga aku mendapat taufik ke arah kebaikan," ucap Nuaiman. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.